Arus lalu lintas kendaraan menuju kawasan objek wisata Lembang mulai mengalami kepadatan pada Rabu 28 Desember. Iring-iringan kendaraan yang umumnya, para wisatawan ini, sudah terlihat mulai dari kawasan Setiabudi, Ledeng serta sekitar lokasi wisata Farmhouse. Bahkan antrean kendaraan telah mengular sepanjang 2 km. Untuk mengurai kepadatan, kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi memberlakukan sistem one way atau satu arah bagi kendaraan dari arah Kota Bandung menuju Lembang. Kita laksanakan satu kali CP one way karena ekor sudah mencapai 1-2 kilo. Alhamdulillah dilakukan selama 10 menit, kendaraan yang dari arah Bandung sudah terkendali, lancar. Volume kendaraan di kawasan wisata Lembang diprediksi akan terus meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Kawasan wisata Lembang masih menjadi primadona dan menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan masa libur akhir tahun karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Bandung.